untuk usaha lele itu ada beberapa skala ya. Ada skala budidaya untuk pembenihan, ada skala budidaya untuk pemasaran. Nah, di sini barangkali mungkin kita sedikit menyampaikan tentang analisa usaha dalam budidaya pemasaran ya. Jadi prinsipnya bahwa setiap usaha itu yang harapan kita menguntungkan atau dari hasil usaha itu bisa memberikan keuntungan. Nah, maka untuk bagaimana kita bisa untung itu memang kita harus mensiasati rata-rata rentang waktu budidaya pembesaran itu kurang lebih 3 bulan. Kalau kita ingin mungkin panen 1 minggu atau 2 minggu, katakanlah 2 minggu ya, 2 minggu sekali, berarti kita paling tidak harus punya 6 atau 8 kolam supaya kita bisa panen 2 minggu sekali secara bergantian, sehingga ada rutinitas panenan. Dan itu kalau adanya rutinitas itu biasanya bakul atau pengepul itu artinya juga rutin untuk mengambil. Tapi kalau kita hanya sekali panen kemudian baru 3 bulan kemudian baru panen lagi, itu hanya pasar atau pedagang itu juga untuk mengambil malas. Nah, itu biasanya yang terjadi seperti itu. Tapi kalau ada rutinitas dengan berapa panen per panennya, itu biasanya kalau satu sudah ada ikatan dengan kita, itu akan lebih mudah pasarnya. Kalau budidaya lele itu sebenarnya sesuatu yang tidak sulit, tapi tidak juga mudah. Artinya suatu usaha yang memang kalau orang Jawa itu akan berhasil ketika dengan 3 prinsip ya. Usaha itu harus teman, telaten, dan titen. Teman itu kan pertama ya, memang kita sungguh-sungguh untuk berupaya ingin usaha budidaya lele khususnya supaya bagaimana berhasil. Jadi teman itu ada rasa keinginan untuk berhasil dan ada rasa senang. Telaten itu apa yang harusnya dilakukan dalam budidaya, misalnya aja makan harus cukup, kualitas air harus baik, tempat juga harus berpotensi, setidaknya ada tempat, ada air, itu fungsi untuk suatu budidaya ikan secara umum. Kemudian ketiga itu teman, kemudian pelatihan, dan yang satu tadi adalah kita titen itu berproses dari pengalaman. Artinya ketika seseorang di awal permulaan misalnya usaha, kemudian ada kegagalan karena barangkali itu suatu penyakit atau suatu hal yang diakibatkan oleh buruknya kualitas air, kita harus titen ini kenapa kok mungkin ada yang mati atau mungkin ada yang sakit, mungkin faktor kualitas air mungkin menurun, kemudian mungkin pakan yang kurang berkualitas dan sebagainya. Jadi prinsip awal untuk memulai budidaya itu seperti itu. Ini seperti itu ya, prinsip seperti kita orang Jawa itu kan teman, sungguh-sungguh, kemudian teliti, dan intens.